Pemirsa mahasiswa dan juga mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University menggelar pra-event Urban Village 2022 di Taman Musik Kota Bandung Minggu pagi. Kegiatan yang mengusung tema Sustainable Tourism ini bertujuan agar mampu mengangkat gerakan desa wisata yang berkelanjutan. Mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu komunikasi Telkom University menggelar pra-event Urban Village 2022 bertempat di Taman Musik Kota Bandung Minggu pagi 4 Desember 2022. Kegiatan Urban Village tahun 2022 ini mengangkat tema Sustainable Tourism dengan tujuan agar potensi desa wisata yang mereka angkat dapat melakukan gerakan wisata berkelanjutan. Ketua Panitia Pra-Event Urban Village 2022, Stefani Natalia Simanjuntak mengatakan, kegiatan ini dimulai dengan karnaval atau pawai dari lapangan Bali menuju Gor Saparua dan berakhir di Taman Musik. Selain itu, kegiatan ini pun dimeriahkan dengan performance masing-masing perwakilan dari MC. Mungkin bisa jelasin, Pak, kegiatan hari ini itu apa sih? Jadi kegiatan hari ini itu adalah Road to Urban Village, di mana Road to Urban Village itu pre-event 1 sebelum main event Urban Village di tanggal 7 Januari nanti. Nah, mungkin dalam kegiatan kali ini apa aja sih yang dibahas? Oh, di kegiatan ini tadi yang kalau bisa dilihat ada pawai di pagi hari, terus sekarang kita ada booth, dan nanti akan ada performance dari tiap desa yang mengkampanyekan apa yang mereka branding di desanya. Kegiatan ini diikuti oleh berapa perwakilan desa? Oh, kalau misalkan dari desanya sendiri kita ada 8 desa yang dimana tiap desa itu memiliki kampanye yang berbeda, tetapi juga itu berkesinambungan dengan apa yang kita miliki di tema Urban Village itu sendiri, yaitu Sustainable Tourism. Sementara itu, perwakilan dari MC International Class yang juga turut memeriahkan pra-event Urban Village, Muhammad Rifki Ardana dan Jazlin Sihotang menegaskan, kegiatan ini ingin menyampaikan kepada masyarakat maksud dan tujuan Urban Village. Di event kali ini, kami ingin menunjukkan kampanye kami yang sudah kami jalankan selama ini. Jadi kampanye kami selama ini itu berhubungan dengan goal ke-11 dari G20, yaitu Sustainable City dan Sustainable Community. Gitu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Terasa sendiri? Kami ingin menyampaikan bahwa Urban Village ini adalah acara yang bisa dibuat oleh mahasiswa Telkom yang bisa peduli dengan lingkungan juga dan bermanfaat bagi lingkungan di sekitar dan komunitas di sekitar. Diharapkan dengan tema Sustainable Tourism pada Urban Village 2022 ini, para mahasiswa mampu meningkatkan pemahaman dalam menggunakan marketing communication skills yang baik dan benar untuk membranding desa-desa sasaran Urban Village. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.